Assalamualaikum Batur. Ada berita duka tanggal 22 Juni 2024 bosku. Ini alap-alap Biggy yang kita coba selamatkan beli dari kawan. Ini mau cerita sedikit. Ini pas baru lahir. Saya beli dari kawan bosku. Ini burungnya lebam-lebam. Ya lebam-lebam kehitaman, kayaknya kena keracunan. Dan penyebabnya setelah saya pantau, ini juga alap-alap BWK saya. Kita pantau ini alap-alap BWK saya. Tadi malam juga memuntahkan pakannya. Nih, kita lihat pakan yang di bawah ini. Dia memuntahkan pakannya. Berarti kesalahannya adalah pakannya ini mungkin saya menggunakan burung puyuh, mungkin itu pakannya, atau burung yang saya gunakan untuk pakan itu sakit bosku. Ini alap-alap BWK saya juga tidak mau makan si Simba bosku, yang memuntahkan pakan itu. Tapi alap-alap Biggy saya juga kemarin saya kasih, tapi alhamdulillah alap-alap Biggy saya itu sehat. Jadi kondisi alap-alap Biggy saya ini sehat. Jadi fisiknya lebih kuat alap-alap Biggy yang udah besar ini bosku. Ini kita pantau burungnya. Dia sudah besar. Dia lebih kuat dibandingkan ini alap-alap BWK. Ini jadi alap-alap BWK akan coba saya obati ini. Nih nafsu makannya ini sangat berkurang bosku. Nih, tidak mau makan sama sekali. Jadi itu penyebabnya si Dora, ini saya kasih namakan Dora bosku. Si Dora tiba-tiba mati nih. Kita lihatkan, dia hitam. Hitam pekat. Membusuk. Bau, bos. Ya wajar bau mati, tapi dia kehitaman seperti ini, keracunan. Ini alap-alap BWK saya ini, bosku. Tidak mau makan. Ini dia sisa makanannya kemarin. Aduh, nggak tahu bosku. Sayang sekali si Dora mati dan si Simba sakit bosku. Nah itu dia untuk video kali ini. Untuk video terakhir si Dora. Semoga bermanfaat bosku. Kita sudah berusaha menyelamatkan dengan kemampuan kita. Ini juga kita tidak mau bosku, udah 6 hari saya rawat semampu saya. Nanti saya akan di video selanjutnya saya akan kasih tahu obat untuk si Simba bagaimana agar dia itu sehat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.